told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini aku mau masak menu untuk makan siang, hanya tahu ya guys ya. Ini 5 tahu ini nanti aku masak dengan telur ya guys ya. Ini aku menggunakan tahu kuning dan tidak aku bumbuin apapun ya. Dan selanjutnya aku siapkan 1 butir telur. Aku pecahkan lalu aku aduk sampai merata telurnya. Jadi seperti ini guys, nggak usah dikasih bumbu apapun. Dan selanjutnya setelah semua teraduk, sekarang aku akan tuangkan telurnya tadi di atas tahu ini seperti ini. Ini tanpa bumbu sama sekali ya guys ya. Nih, nah semua sudah merata telurnya. Dan sekarang aku akan lanjutkan mengerjakan yang lainnya. Oke guys, ini ada daun bawang secukupnya. Aku potong panjang-panjang seperti ini dan sesuai selera saja. Dan selanjutnya ada bumbunya, itu sangat gampang, sangat simpel sekali. Ini ada bawang secukupnya dan ada 2 cabai. Ini aku iris tipis-tipis saja ya guys ya, lebih mudah. Oke guys, selanjutnya aku juga akan iris-iris cabenya juga sesuai selera saja. Oke guys, selanjutnya setelah selesai nyiapkan bumbunya, sekarang aku akan nyiapkan ini bumbunya untuk masak telur sama tahunya ya. Tadi itu ada minyak, ini minyak minyak wijen sama oyster sauce sama saus tiram. Ada ini kecap asin, tadi merica bubuk ya guys ya, ada merica bubuk dan ada ini tepung jagung atau tepung magazine, apa saja pokoknya. Terus aku tambahin sama ini guys ya, sama ini gula pasir sedikit dan aku kasih air dan aku aduk sekarang seperti ini. Aku aduk. Oke guys, sekarang sudah selesai dan aku akan melanjutkan mengerjakan yang lainnya. Dan guys, selanjutnya ini minyaknya sudah ini ya, sudah panas. Sekarang aku akan masukkan tahu yang dilumurin sama telur tadi, kita goreng. Jadi ini apinya nggak usah terlalu besar, nanti gosong. Oke guys, sekarang kita akan balik ya, biar bawahnya itu matang. Biar matang semuanya harus dibalik seperti ini.
Oke guys, tahunya sudah matang nih ya. Sekarang aku taruh di tempatnya piring dulu. Dan ini nggak usah dicuci, ini minyaknya nanti untuk mengoseng bawang putihnya. Nggak usah ditambahin, ini minyak sudah cukup. Dioseng-oseng sampai wangi, sampai harum bawang putihnya. Guys, sekarang bawang putihnya sudah mulai matang harum ya. Sekarang aku masukkan saus tiramnya tadi yang sudah diracik tadi. Kayaknya ini kurang ini guys, kayak kurang air, jadi aku tambahin air. Terlalu ini ya, terlalu kental. Ya, aku tambahin air. Kalau kurang air harus tambah, kalau terlalu kental itu harus tambah air ya guys ya, biar enak nanti. Sekarang aku tambahin air lagi dan aku masukkan tadi tuh cabenya. Oke guys, sekarang aku masukkan tahu yang sudah digoreng sama telur tadi. Jadi seperti ini. Selanjutnya aku masukkan ini guys, bawang, daun bawangnya tadi. Tunggu sampai mendidih, lalu sudah siap untuk dihidangkan. Ini sudah matang ya guys. Guys, ini tahu telurnya sudah matang. Ini enak banget guys. Ini untuk menu yang super ekonomis. Ini super simple, tidak menghabiskan dana banyak ya guys ya. Tapi juga enak. Ini wajib dicoba ya guys ya. Ini sudah siap untuk dihidangkan untuk lauk ya guys ya. Oke guys, hanya ini video dari aku dulu ya. Dan terima kasih yang sudah nonton video aku. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah mau berteman. Terima kasih banyak yang sudah like, komen. Terima kasih banyak. Karena ini kegiatanku sehari-hari. Ini aku sudah selesai. Terima kasih ya yang sudah subscribe. Terima kasih banyak yang sudah mau subscribe. Dan bersambung di video selanjutnya. Aku setiap hari upload video ya guys ya. Oke guys, thank you, terima kasih, dan assalamualaikum. Bye bye.